Beraninya kalian kesini, akan kuhabisi kalian semua. Ayo, berang. Hanya manusia lemah. Pergi kalian dari sini. Pergi. Assalamualaikum. Hey. Kamu siapa, nak? Hei. Tolong diangkat.
Kamu siapa? Kamu siapa? Saya Santosa. Saya berasal dari Jakarta. Saya ingin bertemu serta belajar pada Kiai Langit. Kenapa kamu luka? Di perjalanan, saya menghadapi, melewati kerusuhan massa. Dan sempat dihajar massa. Apakah saya sudah berada di pesantren Kiai Langit? Sampean sudah berada di pesantren Kiai Langit, Kang. Di depan sampean ini Kiai Langit. Kiai. Kamu dapat tongkat ini dari mana? Tongkat pemberian ayah saya, Kiai. Sebelum beliau wafat, dibunuh Demit Armstrong. Beliau memberikan ini kepada saya. Dan berpesan untuk mencari Nine Star. Dan ditugaskan mencari Kiai Langit. Ayah kamu siapa? Kiai Hasan, Kiai. Oh, Kiai Hasan. Teman saya dulu ketika di pondok pesantren. Alhamdulillah. Abah, siapa laki-laki ini, Bah? Ini anaknya Kiai Hasan. Teman Abah dulu ketika di pondok pesantren. Widih, cakep juga tuh Ming bocah. Ah, Tasyawai. Kamu bilang apa? Kalau kamu besok cari suami, jangan yang cakep atau yang manis. Yang penting setia. Ini, Bah. Anak-anak dan santri, tolong urus dia. Iya, iya. Baik, Bah. Sampai hari ini, kita semua prihatin. Di hampir seluruh daerah terjadi demonstrasi, aksi unjuk rasa, tidak percayaan kepada pemerintah. Karena kita dianggap lalai, kita dianggap lambat. Begitu banyak rakyat kita yang sudah menjadi korban akibat wabah ini. Ekonomi terpuruk. Banyak masyarakat yang terdampak PHK, tidak lagi bekerja. Pengangguran di mana-mana, bahkan angka kriminalitas sekarang semakin tinggi. Terjadi penjarahan. Kita semua sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Saya minta pendapat dari Menteri. Kita harus rebut kembali hati rakyat. Kita harus menenangkan mereka, Paduka. Kita dekati para pemimpin mereka. Kita harus mencari pinjaman asing agar kita memiliki modal untuk menggerakkan ekonomi. Kita juga harus mencari bantuan menyelesaikan wabah ini, Paduka. Izin, Paduka, kita harus lebih cermat dan hati-hati. Kita tidak boleh menari di atas genderang orang lain. Negara kita harus mandiri. Kita tidak boleh tergantung kepada negara-negara asing. Mohon ini bisa dipertimbangkan, Paduka. Saya setuju dengan pendapat dari penasihat kita. Saya minta pendapat dari Tobib. Kita sadar wabah ini sunatullah. Melawan dan menyelesaikannya adalah kewajiban. Tapi kita tidak boleh ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan adalah awal dari penyakit. Sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang luhur, kita harus optimalkan pencegahan dan pengobatan dalam negeri ini. Kita bergerak bersama tokoh-tokoh agama dalam doa dan usaha. Kita akan kewalahan, Paduka, kalau pakai cara-cara yang lain. Karena kita tidak menguasai pendekatan, alat-alat, dan standar-standar. Baiklah, saya sudah menerima masukan dari Anda semua yang hadir pada hari ini. Dan cara kita yang paling arif dan bijaksana dalam mengatasi masalah ini adalah kita harus melakukan satu keseimbangan. Masalah kesehatan harus terapkan secara disiplin, tapi masalah ekonomi kita juga harus memberikan kelonggaran-kelonggaran agar masyarakat tidak menimbulkan suatu frustrasi, agar masyarakat mereka tetap hidup dalam satu iklim perekonomian yang maju. Kita harus melakukan seluruh kerja-kerja kita ini dengan
cepat. Kita harus optimis dan kita harus kembali mengambil simpati pada masyarakat. Kita harus merebut kembali hati rakyat bahwa kita hadir dalam pemerintahan. Silat itu tidak hanya merupakan olah fisik atau olah jasad, olah zahir, tetapi silat itu merupakan olah batin. Gerak-gerak dalam silat tidak hanya menggerakkan jasad kita, tidak hanya menggerakkan body kita, tetapi ada olah batin yang lebih besar daripada gerak zahir itu sendiri. Maka ketika kemudian ada kesesuaian antara zahir dan batinnya, antara ucapan, antara gerakan, dan dengan hatinya, di situ kemudian akan memberikan dampak positif yang luar biasa. Orang pendekar, semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin matang kepribadiannya. Kenapa? Karena dia mampu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Itulah kemudian yang disebut qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin, di dalamnya ada Allah. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu silat tinggi ketika melakukan segala sesuatu dan bertentangan dengan etika, maka dia merasa hatinya menjadi tidak enak. Kenapa? Karena di dalamnya dia mampu menghadirkan Allah. Kekosongan di dalam hatinya yang tadinya hampa, tidak ada satupun di dalamnya, tetapi dia mampu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Maka dengan ilmu silatnya dia tidak menjadi sombong. Dia belajar dari ilmu padi. Kalau padi itu berisi, mau diangkat seperti apapun, dia akan tetap merunduk. Tapi sebaliknya, kalau padi itu kosong tanpa isi, mau dirundukkan seperti apapun, dia tetap akan berdiri. Sama hanya dengan batu. Batu itu dasarnya berat. Dilempar ke air, mau dinaikkan, tetap saja dia tenggelam. Tapi sebaliknya, kapas, karena dia ringan, mau ditenggelamkan seperti apapun, dia tetap akan naik. Ini adalah filosofi seorang pendekar. Karena pendekar punya prinsip, lebih baik dibenci karena kejujuran daripada dipuji karena kemunafikan. Pendekar berprinsip, kita wajib menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati kita. Apa yang kamu lakukan? Semata-mata imtisalu awamirillah, karena melaksanakan perintah Allah, wajib tinabu nawahi, dan meninggalkan segala larangan-larangannya, karena semuanya itu menjadi bekal untuk taqarruban ilallah. Kita harus menguasai lembah hitam. Semua perguruan-perguruan hitam harus kita kuasai. Semuanya harus tunduk. Tidak boleh ada satupun yang melanggar aturan ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia hitam harus ada di atas segala-galanya. Tidak boleh ada yang mengalahkan. Demo telah ditundukkan. Wabah telah kusebarkan. Ketergantungan ekonomi dan kesehatan telah kuskenariokan. Semua simpul dan dorong publik telah kusumpah. Bahkan para ilmuwan dan media-media telah kukuasai.
agar menambah ketakutan di mana-mana. Politisi telah kudorong untuk menunggangi keadaan dan rongrong kekuasaan. Ini saatnya kau temukan dan kau serahkan padaku, Nine Star, super power energy, agar aku menjadi satu-satunya penguasa jagat raya. Siap, siap, laksanakan. Dijagat, aku pilih Janung Sakti dan Ratu Geni sebagai kaki tanganku di dunia kegelapan. Tugasnya adalah merebut dunia agar selalu dalam kegelapan. Mereka harus menemukan Nine Star dan menyerahkan padaku. Janam, kuberikan kau Gada Sakti sebagai senjatamu. Dan untukmu, Geni, ini Cemeti Sakti. Janam, Geni, jangan kecewakan aku. Ya, laksanakan perintahnya sekarang juga. Terima kasih, Guru. Kami akan segera berangkat. Ayo, Ken, kita segera bergerak. Sakti juga ternyata ganda ini. Saya cuma mau lewat. Nyali. Saya cuma mau pasang. Emang kalian semua tidak ada nyali di sini. Dom, Ger, sikat. Ya, Bos. Kita lihat saja. Saya cuma mau ke pasar. Saya enggak cari gara-gara sama kalian. Loh. Sikat aja langsung. Oke, bismillah. Aja, Dom. Ayo, sekejar! Ayo! Mekanya seperti biasa! Ayo, sekejar! Polisi! Maju sini kalau berani! Kita nggak mau cari gara-gara. Nah, kita hanya pengen lewat aja. Sikat! Maju! Ajar, Duk! Sikat! Hanya segitu aja kemampuanmu! Jadu. Apa?
makan mulu, dari kemarin makan mulu. Kalian hanya tahu makan, makan, makan. Di depan ada hutan, banyak makanan di sana. Mager, cari koordinatnya di mana Nestor berada. Nah ini, kita akan melewati hutan, perkampungan, rawa-rawa, sungai. Setelah itu kita akan sampai di titik lokasi tujuan kita. Oke, ayo Geni, Dom, kita ayo berangkat sekarang. Anak-anak sekalian, Abah berikan sebuah perintah kepada kalian untuk bisa melaksanakan riadoh atau tirakat dalam bentuk khalwat dan berpuasa. Kenapa itu perlu kalian lakukan? Sebagai sarana untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada orang besar tanpa tirakat. Yang perlu kalian paham, orang sukses itu karena tirakat. Walaupun tirakat tidak menjamin seseorang itu sukses. Yang namanya orang kaya itu pasti karena bekerja. Walaupun dia bekerja belum tentu dia kaya. Yang namanya kiai harus belajar ngaji. Walaupun ngaji tidak menjamin seseorang menjadi kiai. Tapi ini jadi wasilah supaya hidup kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berpuasa? Karena puasa itu sebagai wasilah jalan untuk mendapatkan kesuksesan. Doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau berpuasa dia sakti, dia hebat. Contohnya siapa? Ular. Allah memberikan anugerah bisa kepada ular. Kenapa? Karena ular rajin berpuasa. Makan sehari, ular berpuasa satu bulan. Makanya mulutnya ular sakti. Ada ayam digigit ular, mati karena bisa. Ada kambing digigit ular, mati karena bisanya. Bahkan manusia digigit ular bisa mati. Kenapa? Karena bisanya. Kalian bandingkan dengan kambing. Kambing itu mulutnya tidak sakti. Kenapa? Karena kambing tidak pernah berpuasa. Yang dipikir cuma makanan saja. Makanya kalian harus berpuasa. Jangan yang dipikir cuma makanan saja. Kenapa? Karena kalau kalian hanya berpikir soal makanan, berarti derajat kalian hanya seperti kambing. Anak-anak tahu kenapa kiai-kiai dulu itu hebat-hebat? Karena tidurnya sedikit, makannya sedikit. Beda dengan anak-anak santri sekarang. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya mereka gak sakti. Di saat kalian merasa galau, gelisah, gundah, pikiran kalian tidak tenang, maka saat itu kalian butuh kondisi supaya lebih dekat dengan Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika Nabi Muhammad galau dengan keadaan kaumnya, beliau pergi ke Gua Hira. Dan beliau mendapatkan ketenangan serta mukjizat di tempat itu. Maka Abah perintahkan kepada kalian, selain berpuasa, kalian harus berkhalwat. Supaya menjadi media dan sarana taqarruban ilallah. Gimana kami harus berkhalwat, Kyai? Cari gua di tengah-tengah kesepian yang jauh dari keramaian. Supaya apa? Supaya di situ kalian mendapatkan ketenangan. Mendapatkan bentuk keakbaran Allah, kuasanya Allah. Karena di tempat-tempat sunyi, kalian akan mendapatkan jiwa yang mutmainnah. Maka pergilah ke gua dan kalian berhalwat di dalamnya. Wah, hebat banget Kiai. Kenapa gak di sini saja tirakatnya? Lebih baik repot di masa mudamu daripada kamu repot di masa tuamu. Tapi kenapa tidak di sini saja, Bah? Kan mungkin lebih mudah untuk buka dan sahurnya. Kalian harus berangkat mencari tempat yang sunyi. Kalau di sini godaannya banyak, kalian tidak akan bisa khusyuk dan serius menjalaninya. Di gua. Supaya apa? Supaya sempurna ilmu kalian. Jalani dengan serius. Kalian bersama-sama berangkat, tetap menjaga kekompakan. Menjadi sebuah tim yang super, super tim.
saling tolong-menolong, ta'awun antara satu dan yang lainnya. Saling bahu-membahu. Karena Abah selalu mengatakan, sehebat-hebatnya Superman akan kalah dengan super team. Kalau itu kalian lakukan, Abah optimis. Kalian akan bisa mendapatkan Nenseta. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. As-sawab ala qadri ta'ab. Anugerah itu tergantung dari jerih payahnya. Dan satu lagi, wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kelezatan sebelum adanya kelelahan. Kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Berangkatlah. Sam'an wa ta'atan, Kiai. Kira-kira kita sanggup gak ya? Sudahlah, kita harus turuti apa yang diperintahkan Kiai. Kita sam'an wa ta'atan saja sama Kiai. Dan kita harus istiqomah. Kopi, Kang. Hei! Gerakan bang kalian! Cepat! Toran, toran! Apa, Kang? Yuk! Manis, ngapain? Sini tak bantuin, biar nggak capek. Hei, mau apa sini kamu, Mas? Capek, mau apa? Hah? Siapa yang berani melawan Jatuh Sakti? Atau kalian tunduk pada kami, bandit? Saya tidak mau. Lepas, lepas. Setelah. Ayo, ikut kami. Kalian berani sama aku? Berani? Sesar lemah. Ayo. Hanya segitu aja kemampuan kalian. Hah? Gak sebanding dengan saya. Kalian gak akan mampu melawanku. Ayah, tempat apa ini? Bakar aja. Bakar semua kampung ini. Tempat gak guna. Pak, bakar. Si bos. Bakar tempat ini. Bakar, bakar. Please, bakar. Bakar apa ini? Bakar semua kampung ini. Bakar habis. Ha 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 ha!
Ikut aja gue. Bangun, Bang. Bangun, bangun. Pukul. Pukul, lagi pukul. Tendang. Berani melawan jejuk sakti. Bawa sini taruhannya, siapa yang bertaruh? Atau mau bertaruh dengan saya? Boleh? Buktikan kalau di kampung jawara ini ada yang lebih hebat dari aku. Coba tunjukin berapa hebat dirimu. Coba tunjukin. Oke. Lawan bos. Sikalak. Biar mereka tunjukin dulu. Bokol, bokol. Bokol, bokol. Bokol, bokol. Bokol, bokol. Bangun. Bangun. Sikut, sikut. Bangun, bokol. Bokol. Nah, lawan terus. Bokol. Jangan menyerah. Ayo, tendang. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Gitu doang. Ajar dong. Ajar bos. Kata bis. Kita buktikan siapa yang lebih hebat. Oke. Bangun, 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 bangun. Bis bos, habis bos. Ayo, ayo. Kamu, maju! Itu doang! Kamu, cobain dulu seberapa hebat dirimu! Coba lihat, itu di sana. Ayo. Ayo, ayo, ayo.
Awas, jangan terburu masuk. Kita baca salam dulu. Karena di setiap tempat pasti ada penghuninya. Ayo kita baca. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Barang apa itu? Teman-teman, karena yang kita hadapi bukanlah dari golongan manusia. Mari kita baca doa dari Syekh Syubat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man tajabbara wa tawalla an khalqihi wa la yutawwa la ilaha illallah. Ayo kita lanjutkan. Lihat apa yang telah terjadi. Ini pertanda akhir dari masa kholwat kita. Kita harus segera melanjutkan perjalanan menuju Gunung Qaf. Ayo kita lanjutkan. Kalau kita begini saja, kita bakal lama sampai Gunung Qafnya. Maksudnya? Kita gunakan ilmu kita masing-masing saja. Jangan, kita nggak boleh takabur. Kalau aku sih, menurut gimana? Ayo kita niatkan untuk ibadah, mencari Nestar dan menyelamatkan bangsa kita. Innamal a'malu binniyat. Ayo. Rupanya kalian santri pengecut yang kemarin kuajar. Ngapain kalian kesini? Mau kuajar lagi? Mau jadi tahu penyatuki? Rupanya mereka punya ilmu baru dan ingin menjajal kita. Banyak cincong. Hey! Kita buktikan siapa yang paling istimewa. Tunggu, Cak. Tujuan kita adalah Nine Star, bukan mereka. Betul sekali. Kalau mereka menghalangi kita, wajib kita tumpas, Neng. Boleh. Mari kita hajar mereka. Thank you.
ada apa? Sepertinya azan sudah mulai berkumandang. Awas, suruh pergi. Sekarang kalau datang, bergentayangan. Oke, kita harus berhenti. Kita harus kembali dulu. Awas kalian. Kalau gitu, kita balik dulu. Ayo dong, Ger. Awas. Buah kita, mereka telah bergabung dengan teroris. Mereka salah pengajian. Salah pengajian lebih bahaya daripada salah pergaulan. Hei kalian! Hoi! Hoi! Hei santri yang katanya suci, kenapa kalian menjaga simbol kemusyrikan? Dasar kalian kafir! Menjaga dan melindungi agama lain ibadah kamu. Banyak bacot! Mayoritas melindungi minoritas. Kalian yang radikal, belajar agama dulu sana. Banyak cincang! Kita bertarung dengan tangan kosong. Agar masih jauh ini. Bentar bos. Titik koordinat 11 derajat bujur timur, 5 km dari sini. Kita akan sampai di mana lokasi Nine Star berada. Oke, sekarang kita lanjut. Tunggu. Ada apa, Kang? Gimana perjalanannya? Masih jauh. Coba kamu cari titik koordinatnya. Sebentar, saya lihat dulu. Kalian lihat. Sepertinya Gunung Kok berada di sebelah bukit itu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan ini. Ayo. Oke,
Cop sudah terlihat. The Bandit sudah ada di depan kita. Kita harus segera sampai daripada mereka. Bos, itu lokasi Gunung Cop yang kita cari. Bos, bos, Super Santri sudah di belakang kita. Ayo kita lebih cepat. Kalian lagi. Ngapain kalian kesini? Ketemu lagi deh. Kemarin lu udah kuajar lagi ini. Mau ngapain kalian lagi? Mau kuajar lagi? Mau kalian apa? Ayo kita bertarung siapa yang lebih hebat. Langsung bertarung kita. Ayo, siapa takut? Oke. Ayo, apa yang kalian? Kuajar! Kuajar! Kalian bukan tandinganku. Apa lu gangsa? Ayo. Kemampuan kalian. Kita akan ketemu lagi. Aku nantikan kalian semua. Udah, yuk kita balik. Ayo, bos. Bos, di sana sumber saya Nestar. Kita harus cepat. Ayo kita percepat perjalanan kita. Berada. Siapkan diri kalian. Mari kita mulai ritual kita. Siapkan diri kalian. Kumpulkan tenaga kalian. Lihat, itu mereka. Neng Tri, segera pecahkan konsentrasi mereka. Baik, Kak. Yes!
Gimana, Teh? Alhamdulillah, Kang. Kita telah mendapatkan satu Nine Star. Syukurlah. Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Mana yang lain? Masih bertarung, Bos. Ayo kita lanjut dulu. Bagaimana dong? Bos, kita hanya bisa mendapatkan 7 Nine Star. Bagaimana lagi? Tenaga kita sudah habis. Ayo kita kembali ke padepokan. Ayo. Ayo. Hanya berhasil membawa pulang 7 Nine Star. 1 Nine Star didendam oleh Super Santri. Maafkan kami, Guru. Kenapa? Tidak kami duga, Guru. Ternyata para santri itu memiliki ilmu yang cukup hebat. Sehingga kami sempat kewalahan. Loh, di mana dia? Tidak tahu, Guru. Tapi kira-kira 1 Nine Star lagi di mana, Guru? Ya, gak perlu tanya. Nanti juga dijelaskan. Maaf, Guru. Ya. Dan segera kita ambil 1 Nine Star utama untuk Super Santri mendapatkannya. Ini Mahadewa, maaf. Kami hanya berhasil membawa 7 Nine Star. 1 Nine Star digegap oleh Super Santri. Apa? Kalian mau kuhancurkan jadiku? Ampun Dewa. Maaf, kali ini kami gagal. Ayo, cepat ikut aku menuju sungai utama. Dan kita harus segera temukan Nine Star di sana. Guru, kami akan segera bergerak. Ayo semuanya, kita bergerak. Anak-anakku, kamu jangan susah dengan kegagalanmu. Karena dikatakan al-man'u 'ainul 'ata. Sesuatu yang terhalang atau tertunda itu cara Allah memberikan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Dalam bahasa lain, kita sering mendengar kalimat la yamuddu ta'akhuru amadil 'ata'i mal ilhai fi du'a mujiban liyasika. Janganlah karena keterlambatan Allah memberikan sesuatu yang kamu inginkan di dalam doamu menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Fahuwa dumina laka al-ijabah. Karena dia Allah yang akan menjamin kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi kita telah gagal, Kiai. The Bandit telah mendapatkan 7 Nine Star. Sedangkan kita cuma mendapatkan 1. Maksudnya bagaimana, Bah? Weh anakku, ada 2 risalah besar yang Allah ciptakan. Yang pertama adalah takdir. Yang kedua adalah doa. Takdir itu adalah proposalnya Allah untuk sang hamba.
Sementara doa itu adalah merupakan proposalnya sang hamba kepada Tuhannya. Dan yang perlu kalian tahu, wahai anak-anak, kadang-kadang Allah membatalkan takdirnya demi mengikuti doa dan permintaan dari para hamba-hambanya. Mungkin kita kurang bersyukur, Kyai, dan terlalu diliputi nafsu godobia. Kok bisa, Kyai? Kita kan gagal mendapatkan Nine Star. Ingat, wahai anak-anakku, bila ada orang mengatakan kepadamu, mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Segeralah bergegas kita ke Sungai Mahkota untuk mendapatkan Nine Star yang utama. Kita berangkat, wahai anak-anak. The Bandit, kita berhasil mendapatkan Nine Star. Wahai anak-anakku, saatnya kamu kali ini untuk membaca Hijab Sakrot untuk mengusir demit-demit itu. Bacalah dengan sepenuh hati untuk mengalahkan setan dan demit itu. Gigi, siap laksanakan. Hei, ini yang kalian inginkan? Santosa, kejar aku. Kejar mereka. Wahai Sultan, baik diminta ataupun tidak, kami para kiai dan para santri akan bergerak untuk membela bangsa ini. Kami para kiai dan para santri akan bergerak untuk membela kepentingan masyarakat karena kecintaan kami terhadap bangsa ini. Hubbul waton minal iman, karena mencintai negara adalah bagian dari iman.
Lihat Paduka, ini alamat yang baik. Lintang Suroya sudah muncul. Insya Allah, usaha dan doa kita akan terkabul. Wabah penyakit akan segera hilang. Perekonomian akan segera pulih. Dan masyarakat akan kembali tenang. Ini alamat yang baik. Alhamdulillah. Kalau begitu saya akan menyelenggarakan sujud syukur sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada akhirnya badai telah berlalu, kita akan kembali. Alhamdulillah. Santri yang perkasa, santri.